Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas bug event ya, dimana kalian tidak perlu mengundang teman untuk mendapatkan koinnya. Cukup satu cara bug yang bakal saya kasih tahu ini ya, karena sebagian masih banyak yang bingung untuk caranya ya. Oke, saya akan lebih detail lagi untuk bahas caranya. Nah, yang pertama kalian masuk aja ke eventnya ini ya, buat yang nggak tahu, friend referral ya. Nah, untuk cara yang pertama ya, ini trik ya. Nanti untuk cara yang kedua saya bakal kasih tahu bugnya. Yang pertama nih, cara yang pertama misalkan kalian sudah punya akun ya, akun yang sudah tidak login selama 7 hari, kalian pakai aja teman-teman. Nanti kalian login, misal ini kan saya banyak nih akun bot atau akun yang saya buat ya. Nah, ini kalian loginin aja teman-teman, karena ini pasti udah nggak login selama 7 hari lebih. Jadi pada saat sudah tidak login selama 7 hari, kita masukin kode kita sendiri ya, masukin kode kita sendiri. Jadi nanti kalian pakai kode kalian sendiri ya, di akun utama kalian kan kalian salin aja kodenya. Terus kalian loginin aja akun lama kalian, terus kalian masukkan kode kalian sendiri biar kalian dapat koinnya ya. Terus habis itu kalian push ya. Karena nanti kalau kalian push nih akun lama kalian yang sudah terkait kodenya dengan akun utama kalian, nanti kalian bakal dapat koin tambahan ya. Ya kalian tahu lah ya, nanti kalau kalian berhasil menaikkan ranked kalian atau tier kalian ke elite, master, terus epic, legend, mythic, itu koinnya tambah gede teman-teman. Jadi nanti kalian push aja di akun lama kalian, nanti otomatis akun utama kalian koinnya nambah terus teman-teman ya. Yang penting kodenya sudah kalian kaitkan di akun lama kalian ya. Nah, misal kalian pengen dapet koinnya lebih banyak lagi, kalian pakai akun baru aja ya atau akun bot. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Terus habis itu kalian salin aja link kalian yang ini nih, bagikan sekarang. Nah, kalian ikutin aja stepnya seperti ini ya. Kalian kirim aja ke WhatsApp ya. Setelah itu kalian salin linknya ya. Nah, habis itu kalian masuk aja ke aplikasi multi paralel. Masuk multi paralel, habis itu kalian ke Chrome ya. Untuk menambahkan aplikasi atau buat clone aplikasinya, kalian klik aja tambahkan clone yang ada di sini. Terus habis itu kalian cari aja Chrome. Ikutin aja ya step ya. Habis itu kalian klik buat clone. Kita tunggu di sini ada iklan. Nah, setelah itu kalian klik aja Chrome ya. Easy cash. Selamat datang di Chrome. Kalian klik aja OK, lanjutkan. Setelah itu kalian tempel ya link yang kalian salin di WhatsApp tadi ya. Nanti otomatis tampilannya seperti ini. Nah, habis itu kalian salin aja kode kalian. Karena di sini error ya, kalian klik aja muatkan ulang, misalkan ada bacaan error kayak gitu. Namanya juga aplikasi clone ya, kadang-kadang bermasalah gitu. Nah, di sini kalau misalkan kode kalian sudah kalian salin ya, nanti habis itu kalian klik aja unduh sekarang. Nanti kalian masukkan kode kalian sendiri gitu di aplikasi Mobile Legend yang di multi paralel ya. Nanti dia otomatis masuk ke aplikasi Mobile Legend yang klonnya ya, bukan aplikasi Mobile Legend originalnya. Ini yang klonnya. Kalau yang klon nanti otomatis kita buat akun baru. Jadi kalau kita buat akun baru, yang akun utama kita poinnya nambah ya, karena kita ngincernya akun utama kita ya, poinnya nambah biar nanti kita ngambil skin atau ngambil hadiah yang kalian inginkan. Terus habis itu di sini masuk ke Mobile Legend. Kita tunggu bentar. Perhatikan baik-baik ya caranya. Tadi kalau misalkan sampai salah ya, salah kalian, kenapa enggak perhatikan ya. Kalian simak aja caranya. Berhasil undang teman berkat kita pakai aplikasi multi paralel ya. Nanti
kalau kalian sudah level 8 ya, atau kalian naikin ranked kalian, nanti di akun utama kalian poinnya nambah terus teman-teman ya. Kalau misalkan nggak berhasil undang teman ya di akun ini, ya kalian salin aja kode akun utama kalian, terus kalian pakai kode undangannya di akun yang ini ya, akun klon kalian. Nanti kalian mainin akun klonnya atau akun tuyulnya, akun bugnya atau akun botnya, kalian mainin seterusnya, nanti poinnya di akun utama kalian nambah terus ya. Nah ini dia akun botnya ya, kita cari dulu nick. Nah ini tutorial, cek tutorial atau skip, kita skip aja nanti. Nah nanti pada saat kalian level 8 terus tier kalian ranked yang misalkan elite, itu nanti di akun utama kalian poinnya nambah terus teman-teman, karena kita berhasil undang teman ya. Undang temannya pakai akun yang ini yang kita buat di aplikasi multi paralel. Terus kalian caranya seperti itu aja terus ya, nanti kalian bisa ngambil skin yang kalian inginkan teman-temannya. Oke, itu aja caranya, sampai jumpa di video selanjutnya. Pengkhianatan meninggalkan luka. Initiate retreat. Mencoba untuk lari. Killing spree. Request backup. Your team has attacked the turret. Launch attack. Mega kill. Initiate retreat. Takdir tidak bisa membatasi gerakanku. Menyapuan. Aku sudah bertemu terlalu banyak raja. Tepat sasaran.